equally as heartbroken over what happened in America yesterday. The Supreme Court decided to overturn Roe v. Wade, which is a law that ensures a woman's right to a safe abortion. And I'm devastated and terrified. And so many women and so many girls are going to die because of this. And I wanted to dedicate this next song to the five members of the Supreme Court who have showed us that at the end of the day, they truly don't give a shit about freedom. Itu yang Olivia Rodrigo sampaikan sebelum dia dan Lily Allen membawakan lagu Fuck You di Glastonbury Festival. Mereka, seperti banyak warga Amerika Serikat, memprotes keputusan Mahkamah Agung negaranya yang membatalkan Roe versus Wade tahun 1973 soal hak aborsi. Keputusan MA ini membuat sekitar separuh dari 50 negara bagian Amerika Serikat akan melarang aborsi bagi warganya di seluruh Amerika Serikat. Ada yang belum paham soal Roe versus Wade 1973 yang dibatalkan sama MAAS? Yuk, kita bahas sejarahnya dikit. Putusan Roe versus Wade diketok pada 1973 dan dilatari gugatan Norma McCorvey alias Jane Roe pada 1970. Waktu itu Jane Roe ingin mengaborsi kandungan saat hamil anak ketiganya. Namun di Texas, negara bagian tempat Jane Roe tinggal, aborsi hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Dia lalu menggugat Henry Wade, jaksa negara bagian Texas agar aborsinya diperbolehkan. Akhirnya pengadilan Texas hingga MAAS mengabulkan gugatan Roe. Apa isi putusan Roe versus Wade? Putusan ini menjamin hak aborsi untuk perempuan Amerika Serikat di seluruh negara bagian. Karena putusan di tahun 1973 itulah, hukum federal menjamin hak perempuan untuk memilih apa yang akan dilakukan dengan kehamilannya di negara bagian manapun dia berada. Nah, ketika Roe versus Wade 1973 ini dibatalkan oleh MA kemarin, tentu ada konsekuensinya. Roe versus Wade merupakan aturan yang berlaku secara nasional. Karena ia dibatalkan, aturan soal aborsi dikembalikan ke hukum negara bagian. Bisa jadi ada yang melegalkan, ada yang melarang banget, ada juga yang membatasi dengan ketentuan tertentu. Ini nih negara yang diprediksi bakal melarang aborsi sepenuhnya. Dengan berbedanya aturan di tiap negara bagian, perempuan di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang melarang aborsi, seperti Alabama, Arkansas, Idaho, atau Kentucky harus pergi ke negara bagian lain yang melegalkan aborsi, seperti Washington DC, California, atau Oregon, jika mereka tak ingin atau tak bisa melanjutkan kehamilannya dengan alasan medis. Bagi sebagian orang Amerika Serikat yang menjunjung tinggi pilihan perempuan atas tubuhnya, ini masalah besar. Itulah kenapa ada protes di mana-mana, dari mulai politikus, aktivis, sampai seleb-seleb seperti Olivia Rodrigo, juga rakyat biasa.